Yo, what's up, guys? Welcome back with me, and we are the Dior. Dior. Dan we are di Spray Booth. Ya, kita lagi di Open, lagi di Spray Booth. Bruh. Dua kali dulu di vlog. Gak apa-apa, bagus. Ya, jadi ini kita bikin vlog art edisi lembur. Nah, pertanyaannya, gue mau tanya, Mas. Nah. Kenapa art sampai lembur? Halo guys, jadi sekarang si Evan lagi mau rapin grill karbonnya, minta tolong Alvin. Tadi dia udah ngamplas sendiri, dia mau cobain bikin grill karbon sendiri dan ngamplasnya masih kurang benar. Tapi mau dirapain dulu, nih, gini nih. Itu udah mau kesana, udah hati-hati kena angin. Yang kuasa pasti ngelihatnya ini petis. Tinggal cari gorengannya. Saya kuasa. Nah ini nih bagian dalamnya biar rapi itu. Jadi ada Pak Mimar. Masa Kak, ayo Pak Mimar, bajunya gimana bajunya? Bagus enggak? Itu bajunya masih ada di Earth Industry atau di Tokopedia Earth atau Konsep. Itu namanya Pak Mimar, itu maminya kita-kita. Yoi, kita punya mami di sini. Kita di sini sebagai anak-anak. Anak-anak yang sudah berubah. Nah, ini galon merah udah kelar. Kira-kira diapain ya kemarin? Set. Gak boleh dibocorin dulu. Nah. Bruh. Ini boleh tunjukin gak nih wingnya, Vin? Boleh. Oke, ini dia. Baru beres. Harganya 2.500, yang gak karbon, yang karbonnya 4.500. Kotor banget. Ini mobil kayak habis dari mana. Ada yang tahu velg yang di galon merah pernah nempel di mana? Komen di bawah. Kalau nempel di Z3. Bukan, beda. Aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok anak di sana. Nah oke, mungkin buat setiap hari Minggu kita agak random ya. Oke, menurut kalian gimana? Soalnya ini sebenarnya daily activity-nya kita. Thank you. Terus kita juga pasti ada cara-cara atau sharing buat how to lah. Komen ya.
tadi ada yang lewat sepintas itu adalah abangnya Evan. Abangnya Evan. Kita lihat direct gimana tangannya Evan. Karena ini nggak berarti gue bersihin. Ya. Ya jadi ini gue mau sampaikan ke kalian. Sebentar lagi ada Sabtu, waktunya kita harinya survei. Ya jadi bagi kalian-kalian yang pengen survei kita, siapin pertanyaannya. Jadi bikin perbedaan apa dengan apa nanti kita yang jawab. Okay. Nanti kita ganti-gantian. Kita nanya kalian, kalian nanya ke kita. Jadi kita ganti-gantian ya. Mantap. Gini, kalau Lord itu selalu kebanjiran orderan gitu. Ya. Itu satu. Satu. Ya, kan? Yang kedua, ditambah lagi ini kan udah mau hamin berapa gitu ya? Mungkin hamin seminggu. Hamin seminggu. Hamin tujuh. Hamin seminggu. Salah, woi. Hamin tujuh atau hamin sembilan lah. Itu sebelum kita libur panjang Lebaran. Jadi biar gimana pun kita nih untuk ngejar target gimana caranya untuk mobil itu selesai tepat pada waktunya sebelum hari libur. Banyak customer juga tahu. Banyak ya, customer yang untuk bisa ya selesai sebelum Lebaran. Lebaran juga mau dipakai nih. Padahal datangnya sebulan sebelumnya. Padahal datangnya itu tuh sebulan sebelum Lebaran. Ada juga satu customer datangnya dua minggu sebelum Lebaran. Ya itu yang bungu di depan gitu. Ya, nah, bungu jadi bungu dan juga yang silver stone. Ya jadi silver stone yang di belakang. Ya jadi kita berusaha ya maksudnya kerja maksimal, usahain gimana caranya itu untuk memuaskan customer kita dengan kita ya sistem lembur dari pagi kita untuk ngejar kerjaan juga. Empire lah. Oke, kalau boleh tahu nih kok apa aja nih yang dilembur hari ini kok? Tadi siangnya seperti apa dan ini dilemburnya mau diapain? Nah, ini tadi siang untuk hari ini ya, khususnya untuk hari ini kita udah Nge-repaint satu. Honda Jazz. Satu unit Honda Jazz ada di sana. Dan udah. Kebenaran tadi juga sampai jam 3 udah selesai. Lanjut ke repaint pelek. Repaint pelek. Ya, sebentar loh. Ini gue mau cerita dulu sedikit. Nah. Ini Honda Jazz itu lucu. Jadi mobilnya warnanya biru ya. Bumper depan, bumper belakangnya warnanya silver. Dan kita repaint apanya? Semua all body jadi silver. Itu kalah sama bumper depan sama belakang. Oke, jadi customer lebih milih warna bumper depan sama bumper belakang. Ya. Jadi mengikuti bumper depan bumper belakang. Jadi blondo, silver stone jadinya. Bukannya ngikutin bumpernya dibikin biru, bumper depan belakang biru, malah ini malah bodinya dibikin ngikutin bumper. Ya, sebenarnya waktu dia ngucap juga kita rada-rada kaget juga sih ya. Kaget juga. Bro, gua punya warna ini ya, sesuai warna bumper. Bingung juga gua. Nah, sebelum lanjut, dibuka aja kok. Ini panas. Ini panas. Dibuka sedikit. Nah, sampai rada berisik, maaf ya guys. Cuman ini panas banget. Ya, jadi apa nih, tadi siang ya sebelum dari kerja. Pokoknya dari pagi kita ubah satu unit gas. Satu unit Honda Jazz. Yang tadi baru saya kasih tahu. Itu udah selesai sekitar dari tadi jam 3:30. Dari 3:30 itu lanjut repaint pelek. Repaint pelek. Nah, untuk Jazz sendiri berarti tadi 2 minggu sebelumnya dia baru datang. 2 minggu sebelum dia baru datang. Berarti 2 minggu prosesnya udah sampai naik cat. Jadi banyak body-body yang harus diperbaiki juga ya, Oya. Banyak ya? Karena itu juga pada gelombang banyak yang penyok ya. Banyak. Banyak yang penyok juga. Oke, terus repaint Jazz itu sudah proses perakitan. Perakitan mantap banget. Jadi ini Johan mantap banget ini, ngejar banget. Dan terus pelek berapa set yang diripen? 2 set yang diripen. Ada 8 pelek. Dari yang satu peleknya itu dari warna super black menjadi super white. Super ya ya. Terus dan satunya? Dan satunya lagi dari bronze ke dof, hitam dof. Kalau itu suruh tukeran aja pelek kan begitu. Yes. Nah, itu berarti hari ini tadi pagi digosok dulu pelek kayak atau udah dari kapan? Dari 2 hari sebelum. Pelek sudah di prepare, sudah digosok halus, sudah kita kasih juga, sudah diwarnain juga, hari ini sudah langsung tembak.
Oke, okay. Soalnya ovennya kemarin penuh sama body kit expander. Jadi bagi kalian yang belum beli, boleh lihat-lihat fotonya, nanti gue masukin. Ya, nanti kalian boleh lihat-lihat, beli dulu biar expander kalian makin ganteng. Oke. Okay? Betul. Oke, okay, lanjut nih, Yok. Kayaknya banyak-banyak body part nih. Punya apa aja ini, Yok? Nah, ini yang di dalam ini itu overfender. Punya overfender, ini setupnya, ini bumper belakangnya, punya mobil amenity. Oke. Okay. Berapa kan ya? 3 hari apa 4 hari sebelumnya? 4 hari sebelumnya. Yang kita review ya. Nah itu ini udah dikejar lagi soalnya dia mau pakai buat lebaran. Betul. Jadi ini kita ya pengen lah apa ya, seorang customer pengen pakai mobilnya buat lebaran, jangan sampai gara-gara kita jadi keinginannya nggak tersampai gitu ya. Kan kita juga harus memikirkan customer juga gitu loh, walaupun kita apa ya, lah sistem lemburannya hari ini gitu lah. Oke, okay, terus ada satu lagi kan? Apa lagi nih? Ada yang di depan. Ada yang di depan. Kita bisa lihat di depan ini lagi dicet. Ini kaliper ya. Kaliper. Ini kalipernya dari Jaguar. Kaliper dari Jaguar. Kaliper dari Jaguar lagi dicet. Ya guys, jadi itulah kenapa hari ini tanggal berapa nih? Hari ini tanggal 23. Tanggal 23 Earth lembur. Earth lembur. Jadi itu alasannya kenapa dan bagaimana kondisinya seperti itu. Gitu. Dan lebih tepatnya lembur itu untuk mencapai target maksimal. Lembur itu makanan dong. Itu bubur. Ya, jadi itu. Jadi bisa dipastikan kober ya. Dipastikan kober, ini kan baru tanggal 23. Masih ada masih ada waktu 5 hari kerja. Oh iya, 5 hari kerja berarti ya seminggu. Berarti masih ada waktu seminggu untuk kita ngerakit ya. Ngerakit finishing, ngerakit jadi semua. Tapi untungnya ini amenity interior mah enggak ada yang dirubah lagi ya. Enggak ada yang dirubah. Berarti cuman luarnya aja. Yes. Ada sih, ada kalau interior. Paling untuk kedudukan kaki jok aja. Cuma dihitamin. Beres. Udah beres ya? Udah. Berarti ini amenity udah aman? Aman. BMW E46? Aman. Jadi yang gak aman cuman mobil Diki. Mobil Diki belum? Mobil Diki, soalnya dia mau lebaran sama kita. Jadi tungguin aja videonya, jadi kita nanti mau lebaran bareng-bareng. Eits, satu lagi. Apa? Jazz aman. Aman. Tinggal dirakit. Selesai. Tinggal dirakit aja, Jazz sudah aman juga. Jadi ya syukurlah kita udah mentuntaskan amanah dari menuntaskan amanah dari customer. Ya, kita udah bisa menuntaskan amanah dari customer. Semoga customer puas dengan hasil kerja kita. Bukan cuma cepat, tapi kita juga tetap hati-hati dan teliti banget. Betul. Ya, kerjain juga. Ini makanya nggak mau digeber banget. Yang yeah, penting beberapa part aja. Jadi mekanik juga tetap konsentrasi dan mengerjakannya. Gitu loh. Jadi mungkin itu aja dari kita ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Betul. Karena subscribe itu gratis seumur hidup. Betul. Jadi kalian gak akan kena biaya apa-apa. Yes. Begitu. Pokoknya paling biaya kuota saja nonton video kita. Yes. Dan semoga thank video you ini bermanfaat. Thank you for watching. And see you in the next video.